dia pak nala sagai embok kok mati bini jam bini jole sabar sala kama paya serupa embok kok ndak dono mencurigai lah dah. Ya kan, kalau ada aja orang rumah embok tu pak lupa embok menelepon, ah tu nya telepon mah udahlah tiba di tempat mengaji itu menelepon lah. Mak sanang lah ti den aura mamitun tu ndak ada kini lah. Ndak ada lah pak. Ya kan? Nah, jadi ketika kita seperti sekarang ini masih lengkap, suami sehat, istri sehat, sayo sekato sel. Lihat dengar ni buat tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak dan Ibu tuan rumah, Bapak Indra Putra yang secara langsung beliau menyebut ayahnya ke Padang. Dari Buki ayahlah turun, dari lurah Jalan Mandaki, babelo babelai belai, nak ilie ke Sungai Tanang, batungke batang silaronyo. Dari jauh kami lah sampai, lah sanang hati orang nan memandang, kemudian lah disambut jo salero. Diambo dek di Padang tadi dapat kue saja. Indak babaso-baso dah. Tuan rumah mempersilakan nanti kok kita agih pantun beliau menyuruh ambo makan tadi. Tali kayu panjang 9 urang mamapeh gateh pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nan taedang abihan jo samba-sambanya. Di kami jo Pak Abbas, rekan kami dulu sama bekerja, dan sekarang kami sudah sama mati pajak. Namanya pensiun di PT Semen Padang. Sajak pensiun tetap kami beraktivitas. Beliau di bidang foto memoto. Kalau ada orang babini dua ingin berfoto yo, atu beliau datang yo.
nanjale pit mas atau pitih ma mas. Kemudian karena ini sudah saya rintis semenjak tahun 83, 4 tahun, 8 tahun saya bekerja di Semen Padang. 4 tahun setelah saya menikah, langsung saya jadi mubaligh. Begitu jadi mubaligh, alhamdulillah banyak orang Islam yang memanggil. Kinilah tau juang lo tabu tu mangko mani. Dek wirid ko masuk ke YouTube. Jadi di Madinah orang Islam nan rajin mendengar kaji rupanya tonton. Orang Islam ko nan namonyo orang Islam tu berasal dari negara manapun. Tentu saja yang sangat memahami bahasa saya adalah orang Minang atau orang lain yang pandai berbahasa Minang. Jadi nan biasa Pak Mali di YouTube. Jadi ibu, akinilah badap-badapan ya Ustaz. Maka kami tadi jawab Pak Abbas, langsung menjawe dipersilakan makan di Ananda Indra Putra. Kecek kami pendek saja. Dari Pitalah ke Batipuh, Ari Gampo di Padang Panjang, sadang ke sawah kami lenamuh, konon memakan nantai dang. Alhamdulillah, ibu-ibu nan memasak, ambo doan masuk serugo. Amin. Kanyang parui kami makan. Adoloh bubur tadi ah namanya tu. Ah, iya kan. Itu lama pula. Iya kan? Nah, mudah-mudahan juga berpahala berlipat ganda. Amin. Sesuai jo pitua orang gaek awak, barundiang balapihara bakato sesudah makan. Ibarat makan nalah kanyang, dibawa minum malah sajua. Nasi labaran sua jadi daging, kuah labaran sua jadi darah. Ndak ado cacik nan ketibo, tapi puji nan ketumbuh. Mudah-mudahan tuan rumah beserta istrinya, anak-anaknya dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Dan begitu juga seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari datuk-datuk pengulu, nenek mama, bundo kandung, orang nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang di Kuantan Singi ini, mudah-mudahan semuanya sayo sakato, sakacak sagama, sayun sapakut. Pukul sudah asar beko orang kapacu jalur, mungkin mode orang pacu jalur doa. Ado ndak nan mangayu nan balawan nan arahnyo jo kawannyo? Indak ba. Ba itu sadonyo. Di mawak nan kama nan kamanang. Kalau seperti orang pacu jalur itu kita membina kampung kita ini, saya yakin kampung kita akan semakin maju, masyarakat kita akan semakin kuat, apa yang kita rencanakan akan disampaikan oleh Allah. Balaiye pasti sampai di pulau, bajalan tibo di batik, nandi mukasui sampai nandi ama pacah, nak buah dahan marunduk, nak aye pincuran tabi, nak cincin subang labulih, pucuk dicinto ulam tibo, semua di kali aye datang, pacar dicari bini dape. Kalau kita semuanya melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing dengan mufakat yang sempurna, musyawarah yang sempurna, bekerja sama yang sempurna. Begitulah hendaknya. Amin. Ya Rabbal. Dalam surat Ali Imran yang saya sampaikan tadi, nampak kasih sayang Allah kepada kita. Apa bukti kasih sayang Allah dalam panggilan ayat itu? Wasari'u, bersegeralah kamu. Bersegera apa yang disuruh oleh Allah? Minta ampun kepada Tuhanmu. Jadi bagi kita yang masih hidup ini, sebanyak apapun dosa, sebelum roh tiba di siko, Allah selalu memberikan kesempatan untuk minta ampun. Wasari'u,
Itu panggilannya jamak, Pak. Bukan kepada saya saja, bukan kepada bapak ibu saja, kepada kita manusia yang berdosa ini. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak, walaupun agama kita Islam. Kenapa? Karena kita diberi tiga, Pak. Yang pertama namanya nafsu, yang kedua namanya hawa, yang ketiga namanya syahwat. Kata orang tua-tua, nafsu bapantang kalintasan, hawa bapantang kerendahan, syahwat ingin mendapatkan nan labih, setan mendorong di belakang. Atu mangkuado kito-kito gobak nan masuk penjara lah. Iya kan? Nan dibunuh orang lah. Bermacam-macam yang terjadi kepada manusia ini. Iya kan? Jadi syahwat itu dikendalikan oleh setan. Maka kita semuanya berbuat dosa. Kalau dosa itu kita biarkan saja, kita tidak minta ampun, dia menumpuk. Kalau menumpuk, bertambah banyak. Walaupun dosa itu mulanya kecil, tapi dengan banyaknya dosa menumpuk-menumpuk, dia akan jadi besar. Jadi seperti kita sekarang ini, sambil kita berceramah, bapak-bapak, ibu-ibu baca juga istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Nabi yang telah dijamin masuk surga, Pak, itu 7,000 kali istighfar satu hari. Awak nan duduk kini ko lah nado nan dijamin masuk surga. Lalu nado ko awak dijamin masuk surga tu hari sekawardi. Kamu sudah dijamin masuk surga. Besok saya ndak salat lagi, ya Allah. Untuk aja salat lah dijamin masuk surga. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kekasih Allah, Nabi itu sangat disayangi oleh Allah, minta ampun kepada Allah 7,000 kali sehari. Itu Rasulullah. Kita siapa? Kenapa tidak mau minta ampun? Ya kan? Kenapa Allah menyuruh kita bersegera itu? Karena umur kita tidak terlalu panjang, Pak. Umur kita ini sesuai dengan umur Nabi kita. Kok kau tambah dari umur Nabi 10 tahun, 15 tahun? Seperti orang yang meninggal umur 80-an. Iya kan? Nabi 60-an. Paling tinggi kita 80-an. Setinggi-tingginya 90 lebih seketik. Dan itu telah pikun karena fase kehidupan ini. Hidup kita ini kan punya fase, Pak. Setelah kita dari SD sampai SMP sampai SMA. Iya kan? Tamat SMA, ya kan? Suatu kali setelah baju dicoret-coret, jadi cat, awak lah lulus sekolah. Kemudian bertamu jo kawan di restoran. Ang lima menyambung. Ambo di Benan, wang. Ambo di PB Bogor, wang. Ambo di TB, wang. Ambo di Universitas Gajah Mada UGM, wang lima. Ambo di UNP Padang, senyum. Orang gaya embuan saya, rumah kos lah di tepi jalan. Kok pai ke bukit tinggi nak pasang buang otor dah. Hah? Lah salah saya kuliah lah dahnya. Ya kan lah sarjana. Bertemu lo je kawan balik, reuni namanya. Andi mah kerajo. Dan seorang lah insinyur, dan seorang lah SPD, dan seorang lah MPD. Itu tu reuni yang kedua tu, di mah kerajo. Ya kan? Itulah berpisah lu balik nak bersusu. Ya kan? Alah berumah tangguh. Bersusu lu balik. Lah para orang anak. Alah para anak. Ambo anak mula tiga. Ambo dua. Ambo sekarik je nak dulu. Ya. Atu bertamu tu. Kemudian kaum muslimin yang terhormat. Lah bersusu lu umur 49, umur 50. Lah para orang anak anak kuliah. Di mana kuliah? Nana awak sama SMP dulu di mana kuliah? Ya kan? Atau anak awak kau lah dapat kerajo. Bawa sobok lo je kawan-kawan gua balik hari raya. Ya kan? Lah orang meminan tu. Atau pertanyaan lo tu? Ya kan? Batamu lo 3 tahun kemudian. Cucu lah warah.
kaum muslimin akhirnya pensiun kerajaan umur 56, umur 58, umur 60-an. Ya kan? Batamu lah membiak pensiun. Lama-lama orang kita nak pensiun kena matinya. Itu akan terjadi kepada kita, Pak. Pase-pase yang seperti itu. Ya kan? 10 tahun nyundang di direksi, nyundang di atasan bersama-sama berbuku. Adonalah batungke, ya kan? Adonalah tengka, adonan salat di kurisi, nak bisa simpul lain. Ya kan? Ado bibi yang nalah betua. Nyobimbian di anak. Ya kan? Bara orang kita nan sama pensiun ketinggal lain. Tadi pertanyaan lah bara orang nak mati wak sama pensiun. Lah gaik yo. Barang orang nan tinggal sama pensiun lah. Aduh, nan gak panjang umurnya. Ya kan? Malam minggu, tiba anak je minantu je cucu ke rumah. Ah, kata kaya, kau umurnya lah 90. Ah, nak siaran, nak tentu dan. Ah, tu pi, pikun, apa ketujuh pikun tu nak? Ah, mati je lah lain. Ya kan? Sebab kalau asal kaya, mana pasti pi, pikun, aku kejadian anggota DPR aku ketika muda. Sama jendera dulu. Janganlah berumur 70 nak jadi anggota DPR je. Awak lah samure, ya kan? Darah lah tinggi. Lah tinggi anggota DPR tu sesuanta rapi. Ambo calik, Jepang kan maju tu. Apa cakap je di kentua tu. Ya kan? Menyalurkan aspirasi masing-masing. Jadi kanan kadi kaja aku ketika muda. Ku ada pak ke menambah ini. Ajan sebelum umur 50 lah. Umur 40 ke bawah, abang bini ni lah. Cik, dua, tiga, am. Ampek, boleh Pak Ustaz? Boleh. Tak izin bini kami, tak ada hak padusi melarang, Pak. Ya kan? Sadang Allah saya menyuruh. Akecik Allah. Fankihu. Ma tabalakum minan nisa. Mathna. Wasulasa. Warubak. Tak ada cik tu, Pak. Cik tu alternatif terakhir. Jadi kalau cik baru tu alulat. Ha. Tapi jangan lak saya dulu. Nampak kan lak? Ya kan? Ambo selesaian membaca ayat gua dulu. Ini ada sambungannya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak keadil, cik selak. Itu nak nambah cuba sampai umur 70. Malahlah meninggal beliau nak mau ganti dah. Ya kan? Takui awak ndak keadil begini dua manusia biasa. Ah biasa. Lah, jadi kalau takuinya ke ndak kau we adil bu, nya ndak kau bini dah. Iku orang nan kaum muslimin nan macam-macam tu ndak takui ya Allah. Atu nan kedua ukur pencarian. Ada tak pak-pak nan hadir kini ko nan kabun sawitnya 1,000 hektar? Nah, biar 1,000 lo sekilo, tapi 1,000 hektar sudah mambil banyak je piti tu. Dah baru ini dah. Iko awak lah pensiun, kaki lah tengkak, ke pensiun ketik, ah ini je je lain. Nah, lain dapat tentunya. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal idui pai bini berdua wakilnya lalu isro tinggal. Kalau lain di surau baru lalu dah ada jadi garin senan. Masuk waktu tua wa ah. Azan. Ku surau tinggal. Angger pangan nak nyawa gelo nor dora senan. Awe tu senan. Bini nan tua mosi. Bini nan mudo. Musir. Yakinlah Pak-Pak. Ya kan? Kalau kita ndak punya pencarian, istri kita ndak terdidik juga agama, itulah banyak nanti jadi, Pak. Ah, katanya kawak, eh, yuang, ayah mau nak utar dua, kena lepa hilang lelah. Yang si kau yang lelah tu jalan kau marangai, ah. Kau nak nampak dah, kau senter aja. Macam itu nak. Jadi apa aku tiko lahir berpitih gini kau, jangan dia lagi yang kebini sadonya. Ya kan? Beko ni mah tentu awak lah kurang piti tu awak nyusi. Ah tak buang awak dos ketik lari bu tu. Pina bara dape piti bagian gini sana. Beranjo awak dah. Ha ha ha. Ini. Nah,
Jadi kaum muslimin, hidup kita ini pasti berdosa. Karena umur kita pendek, kita disuruh oleh Allah segera minta ampun. Yang kedua apa? Kaum muslimin, tidak bisa kita prediksi kepada loak ke mati. Itu tidak ada kita tahu, Pak. Ya kan? Ada bintang film Hercules. Itu mungkin lahirnya sekitar tahun 30-an ya. Atau 20-an. Namanya Steve Reeves. Beliau itu melatih dirinya, kata orang sekarang, dengan fitness. Ya kan? Seperti dira itu badannya. Kuat, Pak. Dia bintang film Hercules. Bagaimana kau tahu, Ustaz? Ambo masuk muda, penonton dulu. Dulu kan tidak ada TV kalau ada, Pak. Ya kan? Kalau kini si Koza bisa nonton. Dulu tidak. Jadi para jemaah, ketika ajalnya sampai, Steve Reeves itu bagaimana? Seluruh ototnya itu meletus, Pak. Ototnya yang bengkak-bengkak, yang kekar itu meletus. Otot dada meletus. Otot pangkalangan meletus. Otot batih meletus. Meletus di dada ini, hancurlah jantungnya. Meninggal tidak dia? Meninggal. Jadi walaupun olahraga fitness, badan bapak kekar, itu tidak menjamin umur panjang. Iya kan? Nah, karena umur kita itu tidak tahu kita batasnya, maka setiap hari ini istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, sesuatu yang sangat merusak rumah tangga, Pak, adalah kata-kata yang tidak sehat kepada istri, kalau kita laki-laki. Begitu juga ibu-ibu. Kenapa suami itu kadang-kadang tidak betah di rumah? Parusi ku banyak bercilalik di bibi, manti. Muncul tu bakal leperan je. Ya kan? Ah, lari suami ke dari rumah. Itu banyak terjadi. Ah, kata-kata laga namanya dalam Quran tu. Kata-kata laga yang menyinggung perasaan. Orang beriman, orang menang, meninggalkan kata-kata yang tidak berguna. Allazina hum anil lagwi mu'ridun. Dia berpaling dari kata-kata yang tidak berguna. Lekana mu asin sambawini. Itu Pak, asin tak lama. Ya kan? Ah, katanya. Dia. Lama mana sambah dia. Sesuai na je ludah-ludahnya. Ya kan? Biarlah asin. Ha? Hanya puji je sambah. Ha. Ya kan? Kemudian istri nan elok. Suami pergi ke kota lain. Awak tidak nyoba odo kerana nyoba tak kerja. Di kota lain tu ada orang mau beral kain. Dasar kain tu. Nyoba li 10 meter. Kain tu. Tiba di rumah dia. Kok kain tu dah balian di jambi ya. Ya kan dicali kain tu dah wak. Dasarnya kasar. Raginya no. Norak tidak sesuai dah. Supaya hati suami senang. Dah. Udah pandai nak memilih ragi. Tidak ada tetangga pakai kain serupa ikon. Alantas kain itu diantang ke tukang jahit, dijahit. Dipakai ke baju. Arisan dipakai, wirid yasin dipakai. Iya kan? Besi yang laman dipakai, mandi sawit. Dipakai. Ini kadang nanti bini dan nyopakai taruh baju dan kembali. Padahal nak mati wak, maka dipakai taruh supaya capek cair sama baju. Tapi hati suami hati suami sana. Ya kan? Itu kata Nabi. Tugas istri itu apa? Inna zara ilaihi syarrathu. Kalau dia memandang kepada suaminya, tenang, sejuk hati suami. Ya kan? Kau tidak sebenarnya, kau kerajo ibu-ibu, tidak patut yang sampean. Kalau kau pulang suami, kerajo, kau pegawai negeri, kau berhasil badannya itu. Capek awak berbadak mandi je melado je gigi tu. Tu bau mong kambi yang tak pakai kerekso. Kerekso nak tu lari je kena lain. Ya kan? Ha. Setengah jam minyo ke pulang kerajo tu lah di habis badan awak. Ya kan? Ha tu. Kadang-kadang orang tak tahu tu. Dia anak. Ha. Kemudian ikhlas mengurus suami. Suami kita pekerja berat. Tiba di rumah lah habis. Dia nyawa putih dua galih. Ya kan?
Aga tonyo bu natiwa na badan uda supaya nak timbul eh buai ala kopi ginseng setengah. Aga cik bini nyo uda ba ago ko anak menangi ba. Buai salah seorang tu ada dispenser. Ada kopi luak. Ada kopi ginseng sana. Minta buai enjoy lah. Ya kan anak menangi itu ya so satunya bu. Buai an suami dulu. Ai. Ambo anak muli mo panangi kutiko katik kelimo-limo nya ndak dole ndak. Menuka baju sudah mandi menangi. Kepai sekolah minta pitih mana? Menangi. Pulang sekolah minta lanjo menangi. Lambo pelakian kelimo nya ndak dole ngile. Nah, dole. Nyoba kulik-kulik saja lakinya tu lah ndak dole. Apa-apa itu lo Pak. Ya kan? Kok minta piti suami kawak wajar enggak? Istri? Wajar. Karena kepala rumah tangga. Kita berkewajiban membiayai. Ya kan? Nah namanya istri kadang-kadang tambah lah dah. Jadi dia. Agen elo-elo dia balilah nangka tujuh kok. Kok piti? Kadang-kadang laki-laki kok Pak tiba sesetan dalam parunya. Nyo ambil dompet lah. Apa cik salah dompet kok dikawak tiuk tuan tak minta piti sama aja. Alailah mak perasaannya. Lainan mau 3 juta isinya. Luko perasaannya Pak. Kok luko di pisau tangan badarah 2-3 taweh penawar sanang dan indak tampak pakai. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkayati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangek. Disangko lipek buah disangko labek buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipek ndak berubah di dalam cahaya tiok ragi. Kato-kato nan sekali itu Pak padi. Ya kan? Jadi para anak kakek salawak bapak-bapak, ya kan? Lemah lembut saya mengecek ke orang rumah. Bapak itu orang perusi itu sangat lalui Pak. Ada ndak sepatu istri Pak nan umur ampe sepatunya nomor ampe 2? Nah, aduh, rupanya jarinya alui-alui. Jari tangannya alui-alui serupa jari lawak. Celik lah. Nah, aduh, nangkasa tu. Biar nyokapuk, nak. Nah. Ya kan? Lebih-lebih kalau bini Pak tu kapuk, nyok guru lo beruntung, Pak. Ya kan? Nyok guru. Guru kok beruntung, Pak. Betul? Nyok pandai mendidik anak. Yang kedua, SK-nya mudah dikatakan. Ya kan? Nah. Kok kamu ngeredit, Pak? Sebagai, akhirnya tak awak sangat, ya, no? Bisa kalau SK kami pegawai BUMN kok enggak mau orang bang no, Pak. Tapi kalau SK pegawai negeri mudah. Iya kan? Bini guru wak, pulang payinyo berhasil. Iya kan? Ada pantunnya di orang Padang tu. Kalumbu je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji berputar jalan ke Steba. Biarlah gak gapu asal guru habis bulan nerima gaji dapat ngeredit otoy no Pak. Ya dapat tunjangan sertifikasi banyak kaum muslimin antara. Pada Pak senyum-senyum saya Pak tu. Ya itu. Ya. Ah. Kaum muslimin istri kau Pak sangat sayangnya jawab. DA akad nikah. Jola-jola lihat dah Pak. Kalau awak mati dulu Pak. Ya kan? Nak tanggung ratuk orang rumah walaupun nyok kau laki sudah tu. Ah, tapi nyok menangi. Bab itu kasih sayang itulah laki. Ya kan? Menangi. Pijalah awak mati orang nantak bersangkut jawab lain nanginya. Nah, ada Pak. Karena ndak ada akad nikah. Ambo ibu meninggal lah umur 65 tahun. Nampak dia nak ambo indak do Pak, tapi badan ambo ko manggigi menahan tangi. Kadalam ko larinya. Ya kan? Rencana ko sampai 50 tahun kan ulang tahun ame. Ya kan? Akhirnya baranya 43 tahun. Lapai. Lai dapat dapat pantun orang kami tim ini. Nah, biar dia baca gini. Ya kan? Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampuang rambatan. Kampuang perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di muaro. Riak memacak kata pian. Taman nuang badan jago lalu. Dicaliak suok jokida.
dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasua nalapai jatuh badare aye mato ka Allah sajo bakaduan. Cubalah dapat ke mati mini ni. Ambo nalah mencuba. Nalah mencuba. Ko diganti ba ustaz kecik urang. Tam bilang tanti ba tanti. Satanti yang di panaruko, panaruko sawah dikajai. Ko hilang bisa diganti pak. Diganti indak keserupo, indak serupo seperangai. Banyak kawan nak mencuba pak. Barah pensiun noda, lai jo doa meh udah nanti simpan lai je. Nyo tanyo di bini baru tu selo. Akhir lari tu nyo balik. Atu. Dia pak nalah sakai embo kok mati bini jamba bini jo le sabar selah. Kama payak serupa embo kok ndak ado nak mencurigai lah. Ya kan? Kalau ado je urang rumah embo tu pak, lupa embo menelepon, ah tu nyo telepon mah. Udahlah tiba di tempat mengaji tu menelepon lah. Nak sanang lah hati dan orang memitun tu nak ada kini lah. Tak ada lah pak. Ya kan? Nah, jadi ketika kita seperti sekarang ini masih lengkap, suami sehat, isteri sehat. Saya juga sekat tahu saya lah. Ini terang lah ribut tau. Begitu. Lah kalau ada ibu-ibu nalah umur 60 tu suami itulah umur 70 lah lebih kurang. Aja ni tinggal-tinggalnya. Bau ke mapai pacu jalur ba. Bau. Ya kan? Yang ni tinggal. Ya. Sebab orang umur 70 ko lah rentan penyakit. Biko teragua pai nya mani. Meninggal. Ada ibu-ibu ko tu sementara unyo kawannya suami tinggal. Atu sekali lainnya pabasuhan dah. Kok pahilo kami besok dakwah wisata majlis taklim pahilo dah yo. Alah tiba giliran pahilo. Agi cik ibu kan eh. Dah. Kok pahilo dah si ama dia makan kambing awak je. Alah tinggal lah dengan ikut yo kambing. Jadi suami isteri ko ba'a. Si muncak mati terambau kaladang membawa lagi yang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamo awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Urang Jambi, urang Riau pak tu dari Minangkabau asalnya. Jadi kita kemenakan Datuk Parpa. Datuk Parpatiah. Niat kita katu manggongan duo perpatih nan sabatang de aluih kileknya tibo de licin cayo mendatang budi tajambua kena nelo. Dini niat mama mak tu nan nyunggulkan di dalam hidupnya tu ah bu budi nya seketek sebedanya pak. Kalau orang kini banyak nan nyopilih body. Ndak budi dah. Ya kan? Budi yang sangat penting. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau utang pitih bisa dibayar, utang budi dibawa. Saya doakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di bawah tenda sekarang sehat walafiat selalu. Ramaikanlah masjid kita di mana bapak tinggal. Siapa yang akan meramaikan kalau tidak jemaah kita? Sesudah itu apa yang kita lakukan, endaklah dengan musyawarah. Jangan gadang melendo tajam memutih. Kalau ada orang rumah sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, istri awak, berangnya awak, cupeluru rambo munculnya kawak, ta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 t, habis itu awak, anyang kawak. Jangan dijawab, kalau dijawab, cekak jadinya. Anyang itu. Habis itu sore datangnya itu, melihat. Yalah, turun darahnya itu, melihat. Hanya urui-urui punggung itu. Dah mawan saya dan dia dah letolong song saya muncul yang kau dah ajak kau. Kalau saat itu ak marabo lo bertamu dua berang, maka rumah tangga akan pecah. Tumang ko namonyo rumah tangga. Tapi kalau tak pandai kita membina, jadi rumah tangga ta janjang patah bingkainya lapu rasuk pelanca bih kasau turun atau bakare akhirnya rumah runtuh. Jadi kalau ada kita terlanjur melakukan yang salah-salah dalam rumah tangga, dalam masyarakat, belum tertutup pintu tobat. Wasari'u
ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah minta ampun kepada Tuhanmu. Kalau Allah telah mengampunkan dosa itu, pasti itu. Allah itu berjanji begitu, Pak. Maka kita dikelompokkan dengan orang-orang takwa. Setelah kita jadi orang takwa, insya Allah kita akan masuk surga. Semoga itu kita dapatkan bersama. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau ada kesalahan di sana sini selama saya berbicara, saya mohon maaf kepada bapak dan ibu yang hadir. Semoga Allah memberkahi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.